Hello, ketemu lagi di channel YouTube Babual TV. Yeah. Ya, untuk kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengetahui Windows yang kita pakai itu menggunakan sistem operasi 64 bit atau 32 bit. Nah, kebanyakan orang bingung, bahkan saya sendiri pun kadang bingung gimana ketika kita mau download sebuah software, kan itu biasanya ada dua pilihan, 64 bit atau 32 bit. Ya, ini yang bikin bingung. Nah, untuk yang untuk kali ini, kalau kamu sudah menyaksikan video tutorial dari saya, kamu akan mengetahuinya secara langsung. Mudah sekali caranya. Silakan simak. Yang pertama, silakan klik start. Start. Nah, ini klik start. Nah, ini di Windows 7, kalau di Windows XP sama juga. Kamu klik start, tinggal menyesuaikan aja beda tampilan. Klik start, kemudian bagian komputer sini kita klik kanan. Arahkan mouse ke komputer, kemudian klik kanan, kemudian kita klik properties. Nah, di sini udah muncul di sini, nggak usah lama-lama. Langsung di sini yaitu sistem tipenya, kalau milik saya 32 bit operating system. Oke. Itu saja caranya, sangat mudah sekali. Nah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Salam Babual TV. Oh yeah.